berhubung ini PPKM kontraknya habis kan mas, kita buat lagi, ini babat lagi. Sebenarnya ini ayam bakar bumbu cocok mas khas Malang. Iya. Cobain ayamnya dulu ya. Ayamnya segini lumayan loh. Gak lumayan lagi. Ini pancane murah. Masakan nih. Peh, aku luwe banget sih. Pemenang es. Dek, PPKM iki wes duwe ngepres. Kerjaan yo orang pasti endorsan yo rotok sepi. Piye wong mangan ning ndi? Bukan aku lu sanding bulan karena apa ya? Kok melarat. Hah? Apakah aku ikut melarat? Ya saiki ancen posisine adil cek melarat iki. Wis enake rono ae. Regane denger-denger cuma 5.000. Wis aja langsung rono ae. Lapo mas kalau enek jenenge sego melarat iki? Karena anu mas, ini membabat lagi. Karena saya itu pernah berjualan di resto rumah makan Joglo Dau. Terus? Berhubung ini PPKM, kontraknya habis kan mas. Kita buat lagi, ini membabat lagi. Sebenarnya ini ayam bakar bumbu cocok mas, khas Malang. Walah. Iya. Segini ya harganya Miro? 5.000. 5.000? Ya, ada tempe tahu bacernya. Ini juga pas Joglo Dau. Joglo Dau itu cabangnya ada di Malang mas, yang di Kediri ini juga PPKM kontraknya habis. Itu juga babat lagi mas. Ya babat lagi ya. Kira-kira mas yo, sehari itu bisa habis berapa mas? Ya ini sekarang ini selama sebulan ini cuma 40 mas. Yang 10 saya titipkan ke yang jualan sayur mas di kampung. Sekarang ini bawa cuma 30 setiap hari mas. Setiap hari? Ya, itu kadang ya juga nggak habis, ada kadang ya namanya ya jualan kan mas. Jadi ya gimana ya, ada rame, ada sepi gitu mas. Buka mulai jam berapa? Ya kadang 6:30 mas, sampai habis. Sampai habis? Iya. Habisnya jam berapa? Ya mesti kadang jam 8, kadang jam 8:30. Kalau digoreng itu jam 7 mas, biasanya habis gitu. Mas, ini bisa pesan online ya? Bisa, bisa mas. Bisa ini ya, kayak semacam buat acara-acara ya? Bisa, bisa. Bisa ya? Kita melayani nasi kuning juga bisa mas. Jadi sego melarat iki. Iya. Nasi kuning. Nasi kuning bisa. Bisa. Oke lur, aku iki sama Mas Arka selaku pemilik apa itu brand sego melarat. Jadi kalau kalian ke daerah Gura apalagi di jalan apa ini? Jalan apa ya? Jalan Raya Gura. Lah, oh, pokoknya 100 meter dari lampu merah. Kalian wajib coba sego melarat. Ini nomor HP-nya. Ini harganya cuma 5.000, wes badokan murah. Buka mulai jam 5:30 sampai habis. Biasanya habisnya jam 8 ya mas ya. Iya. Nah, kalian harus kesini ya jam 5:30. Yang pengen sarapan atau makan-makan enak kesini aja, harganya murah. Kalian nggak bakal melarat karena kalian udah divaksin sama sego melarat. Luwemu hilang lur. Mantap. Guys, lur. Karena pandemi kan, sepurane banget aku enggak iso nge-review di tempat tadi. Ya, karena kita harus jaga jarak. Jadi aku hari ini mau review di tempat ya yang sepi. Ini aku dapat di sumber daerah Kerkep. Ayo kita review bareng. Oke, lur. Di sini udah ada sego melarat. Seperti apa dalamnya? Ayo kita buka. Oke, ternyata harga 5.000 dapatnya. Wow, ini wajib kalian beli sih.
ada ayam, ayamnya nih 5.000 udah dapat ayam loh. Di mana lagi kalau bukan di Kediri. Terus ada tahu goreng. Terus ada tempe goreng. Ini belum tahu sih tempe bacem atau tempe goreng aja. Terus ada ketimun. Ada lalapan. Yang pasti sambal spesial. Ini khas dari Sego Melarat. Aku coba lihat nasinya ya. Kalau harga 5.000 nasi segini gimana? Kalian bakal tercengang. Ini paling murah. Pol badokan murah. Mari kita coba rasanya ya. Aku icipin dulu ya pakai. Nasi sambal plus ayam. Dari bumbunya ada rempah-rempahnya udah kerasa loh nah ayamnya. Jadi nggak ada rasa, nggak ada aroma amis atau bau-bau amis gitu. Tapi dengar-dengar yang masnya ini masak, yang masak ini dulu pernah kerja di resto atau pernah punya resto gitu loh. Karena PPKM ini beliaunya kena dampak, terus harus survive jualan di jalan. Jujur aku suka sambelnya. Sambelnya tuh rasanya enak, sedep. Tur pedes. Ini sama aku coba ini sama tempe. Tempenya aja itu udah enak, makan nasi sama tempe udah enak. Harga 5.000 udah dapat segini udah bersyukur deh kalian hidup di daerah Kediri itu. Gak bakal kalian kelaparan dan gak bakal kalian melarat. Kalau kalian makan kayak gini harga 5.000 kedunyan lur tenan. Nih aku cobain sama sambel sama tahu. Tahu bacem digoreng. Enak rasanya, sumpah. Terus ayamnya juga. Aku cobain ayamnya dulu ya. Ayamnya segini lumayan loh, gak lumayan lagi. Ini pancen wis murah. Masakan nih. Wow. Nah ibu, sampai segini wajib dicoba. Ini lor, yang terakhir. Bismillah. Nggak bikin kamu melarat. Kalian wajib coba Sego Melarat. Wis, enak pol.